saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak yang mulia. Iya, di mana? Di sini yang mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan yang mulia. Oh, ada bolongan. Oke, di dada. Iya, yang mulia. Sebelah kiri, kanan? Sebelah kiri kalau tidak salah. Sebelah yang mulia. Kiri. Kemudian apa lagi? Lalu darah yang mulia. Pergelangan? Tidak. Tidak, saya tidak lihat langsung, saya teliti satu persatu. Nah, pergelangan kan saudara memegang pergelangan tangannya. Iya, yang mulia. Tangan korban. Ada iya. Bekas luka tembak? Tidak melihat yang mulia. Karena satu faktor buru-buru juga yang mulia. Ya. Leher ada? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Di belakang kepala? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat juga. Saudara masukin dalam kantong jenazah. Baik yang mulia. Setelah itu saudara dibantu gitu ya, iya, yang mulia. Dibantu berapa orang? Kalau tidak salah 3 atau 4 orang yang mulia. Iya, karena kan tubuh korban lebih besar daripada tubuh saudara. Iya yang mulia. Nah, oke, okay. Kemudian? Lalu dimasukkan itu jenazah karena kakinya terlalu panjang yang mulia, nggak muat di kantong jenazah yang biasa saya. Saya lepit kakinya sedikit yang mulia. Oke. Saya lepit biar supaya bisa masuk ke kantong jenazah.